Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Cak Zon Lost Packer di segmen Motovlog, dan kali ini saya lagi ada di perbatasan Nganjuk dan Madiun. Saya ini mau masuk ke Caruban, tapi tujuan saya mau ke Ngawi. Saya akan melaporkan bagaimana keadaan jalan di Alasaradan, teman-teman, Kabupaten Madiun, Purboyo. Nah, ini udah di perbatasan ya. Wait. Oke, yuk gas. Kita ngejar waktu ke Ngawi, teman-teman. Ini jalurnya sudah diaspal, tapi nggak baru ya. Jalurnya dibagi dua, teman-teman, jadi lebar banget. Oke. Aman, enak. Di sebelah sini mulus, teman-teman. Ini saya rekam pada tanggal 11 September 2020. Tapi udah mulai banyak aspal belenyek ini. Kita mau masuki Alas Jati ya. Wah, ini aspalnya enak nih sebelah sini. Mantap ini. Gokil, aspalnya gokil. Oke, ini Alas Jatinya, teman-teman ya. Ini dulu jalannya rusak. Saya pernah pertama kali lewat sini ini tahun berapa ya? Lupa, 2000 tahun 98 paling lewat sini saya pertama ini, mungkin kalau nggak salah, ke Madiun itu dulu ikut Pak D. Nah, jadi dulu aspalnya kayaknya kalau nggak salah masih satu. Oh iya, satu, teman-teman, ini jadi satu. Ini cuma awal-awal aja dibagi dua. Kok aku kayak orang baru lewat sini, padahal aku udah sering lewat sini. Touring ke Jogja lewat sini, terus ke Madiun lewat sini motoran. Ya, ada pos polisinya, dulu tuh sering nilang situ, teman-teman. Aspalnya enak ya, terus juga nggak terlalu rame, mungkin karena ini masih jam kerja, hari kerja. Dan faktor kedua mungkin karena sudah adanya tol ya, jadi di sini nggak begitu rame. Dulu, teman-teman, waduh, sampai truk mogok yang nggak kuat nanjak opo itu sembalang kalir. Tanjakan, oh, banyak truk, ambet, teman-teman, banyak truk gak kuat tanjakan. Sini aspalnya udah mulai agak belenyek ya. Jalannya motong, jalannya menyempit. Untung saya langsung ngebut tadi. Wah, aspalnya gak enak sini, gak enak asli. Nah, ini enak lagi nih. Wih, ijo men, subhanallah. Di sini kan terkenal panasnya di sini nih, kekurangan air juga ya di Caruban nih ya. Tapi sawahnya, banyak sawahnya di Caruban itu, teman-teman. Di kantor bupatinya yang baru itu, sawahnya, alun-alun Carubannya tuh sawahnya bagus, cerah sawahnya. Kok ada makam di Alas Jati? Waduh, jalannya rusak. Hancur, jalannya hancur. Aduh. Rontak mau ada motorku dah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabar makin ke tengah makin hancur jalannya. Astagfirullahaladzim. Gak bisa ngebut teman-teman, gak bisa ya. Apalagi ban saya udah gundul ini, gak enak ini. Duh, gak enak sih, gak enak. Nah, mulai bagus aspalnya. Aspalnya mulus, teman-teman, di sini. Enak. Wah, kembali lagi aspal apa ini? Aspal lumayan. Nanti videonya saya stop ketika ada sampai di Kota Caruban ya, karena saya tujuannya mau ke Ngawi dan video ini judulnya apa namanya ya, judulnya sih melintasi Caruban terbaru. Oh, kok macet nih, ono apa lagi, macet seru. Oh, kereta. Lihat kereta, maju ya. Loh, ada pertunjukan anak-anak. Ada kereta, teman-teman. Kita lihat sekalian ya. Kita tunggu keretanya. Keretanya pasti kencang ini, karena jalur cepat ini, udah double track. Dari sana, tuh. Ada, ditabrak itu. Nah, ini aku agak parno teman-teman melewati rail, jadi aku harus melewati agak ke kiri karena aku akan memperpelankan jarak lajuku. Bismillah. Aman. Wah, banyak layangan. Nutut gak ya ke Ngawi ya, sebelum matahari terbenam ya. Ini Surya, rumah makan Surya khas Minang. Wih, keren khas Minang. Ada masakan Padang di tengah hutan. Ya Allah, aspalnya agak enak, teman-teman.
Rontak semua motorku, rontak semua. Jalannya gak enak teman-teman, beneran gak enak ini jalannya, ampun. Aduh, aduh. Allah kabar ya salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aduh, aduh, aduh. Boleh? Atau anu kita taruh kamera, taruh di belokan biar kelihatan berdua. Tapi resiko ya. Apa? Resiko ya. Kalau berdua. Atau kita berdua naik motor, kameranya taruh di tikungan. Oh. Bisa. Sorry teman-teman, tadi barusan istri ngajak diskusi sesuatu. Jadinya ya mungkin kalian yang nggak tahu kalau aku lagi ada boncengan ini. Ngomong apa? Kok tiba-tiba ngomong kayak ada yang ngomong iya. Saya lagi sama istri. Biasanya saya kalau sama istri itu dual motovlog, cuman lagi enggak karena dia lagi capek ya. Jadi biarin aja perjalanan ini di episode syarat dan ini enggak usah pakai dual motovlog, cukup single motovlog aja. Klotak-klotok. Perbaikan apa ini ya? Material proyek, Allah Akbar. Tuh, truknya ambet, gak bisa jalan tuh. Kita salip aja. Ini truk ngangkut apa nih? Ini yang benar jalurnya mana ya? Oh ini nih, balik lagi ke sini. Jalurnya menipu. Oh. Ada apa ini? Tiba-tiba di depan mengerem mendadak ini. Oh, jeklongan. Udah hafal supir rata-rata.
kita salip, truknya lama banget ini. Oh enggak bisa. Oke, bentar lagi kita akan keluar dari Saragan menuju ke kota Caruban. Wow, truk tebu. Berat ini diangkut di ini paling pabrik gula di waduh di mana ya, di Madiun yang mau ke Ponorogo tuh Dolopo mungkin ya, mbok lupa aku namanya. Jalannya rusak. Mas hati-hati rel lagi, ya mas hati-hati rel lagi. Ini jalur ke Ngawi lewat buangan truk teman-teman. Jalurnya buangan truk itu ke sana. Nah, di depan kita sudah sampai di Caruban ya. Jadi videonya akan saya stop teman-teman. Nah, sudah selesai alas saradannya ya. Alas jatinya. Matur nuwun, sampun wis nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Caruban? Cepat bangun. Ayo.